Cara menambahkan stok kontak pada Saklar. Kali ini saya akan tambahkan stok kontak pada Saklar. Caranya sangat mudah, jangan lupa dukung channel ini untuk mendapatkan 1000 subscribe. Pertama kita akan hubungkan kabel fasa dan netral, dari sumber arus ke stok kontak. Selanjutnya kita hubungkan kabel netral, dari arah lampu ke sumber arus. Lalu kita siapkan kabel seadanya, kita hubungkan kabel fasa dari stok kontak ke Saklar. Dan kabel fasa dari Saklar, kita hubungkan ke balon lampu. Rangkainya seperti ini, jadi kalau kalian ingin menambahkan stok kontak lihat aja video ini. Terima kasih kepada teman dan seluruh isi planet ini. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Adios amigos, ikan lele rasa ayam. Ciu, ciu, ciu.